Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edo Firmansyah di channel Edo Albatros, teman-teman. Nah, kali ini masuk lagi iPhone 11 Pro kali ini ya. iPhone 11 Pro, jadi saya beranikan ambil, saya coba ambil yang 11 Pro karena banyak yang nanyain ya. Semoga aja cepat laku nanti ya. Jadi untuk packingannya kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Ini pakai JNT. Ini nggak pakai bubble wrap, pakai yang gelembung-gelembung itu. Jadi kita tinggal sobek aja dari sini, teman-teman. Bisa ini. Ini asli banget ini, teman-teman. Nah, ini 11 Pro. Oke. Nah, CD8, teman-teman, ternyata. Nah, jadi kayak gini, teman-teman, iPhone 11 Pro. Ini full set OM, jadi kelihatannya kelengkapannya bukan ori bawaannya. Jadi kayak gini, ini 64 GB, terus LL garis miring A. Jadi ini Egg Inter ya, Egg Amerika warna midnight green, 64 GB. Oke, langsung dibuka aja, teman-teman. Ini wadidaw. Oke, ternyata nggak dapet silicon case ya. Ini ada HP-nya, nggak ada silicon case, nggak ada bonus-bonus apa-apa. Ini pelit sekali penjualnya. Nah, ini untuk kelengkapannya seperti biasa, ada buku manual, terus ini ada kepala charger yang type C. Ini yang fast charging ini, tapi colokannya ini kaki dua. Terus ini ada kabelnya, kabel lightning type C to lightning ya. Terus ini ada handsetnya bluetoothan, ini KW ini, berarti nggak usah kita bahas. Sekarang kita cek ke unitnya, teman-teman. Semoga aja unitnya itu masih mulus. Ini saya nyalain sekalian. Oke, baterainya habis. Saya masukin ke charger dulu. Nah, ini kita cek dari fisik-fisiknya. Dari atas di sini itu masih mulus. Ini pakai stainless steel ya, teman-teman. Bukan kayak iPhone 11 biasa. Masih mulus. Terus untuk bagian bawah di sini, ini maaf saya colokin charger. Ini juga masih mulus. Samping kiri juga masih mulus. Tombol-tombol oke. Terus untuk bagian belakang di sini kalian bisa lihat di bagian kameranya, di sini bagian backdoornya itu masih mulus, teman-teman, nggak ada lecet sama sekali. Cuman ini mau tak nyalain, baterainya habis. Jadi kita tunggu HP-nya nyala dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini HP-nya udah nyala, udah tak setting-setting. Tapi ini masih saya charger ya, teman-teman, karena baterainya itu tinggal 3%. Oke, jadi untuk kondisinya seperti ini, teman-teman ya. Tadi sudah dibahas masih mulus. Ini waduh, download sendiri. Ini tak matiin dulu datanya. Kita masuk ke layar yang warna putih, teman-teman. Nah, di sini ini True Tone nyala ya. Kita matiin aja True Tone-nya. Nah, ini untuk layar yang warna putih, teman-teman. Ini masih mulus. Tuh. Nggak ada white spot ya, masih aman mulus. 11 Pro. Coba ke layar sentuh, di sini juga oke. Nggak ada masalah ini, layar sentuhnya mantep ini. Nah, ini aku dapat agak mahal, teman-teman. Ini aku dapat 6 juta ini. Ini kan aku soalnya masih nyoba-nyoba juga. Kita ke umum mengenai, waduh, ini iOS-nya masih iOS 15 ini. Masih jauh ini dari 16. iPhone 11 Pro LL garis miring A ini, jadi 11 Pro Inter ini, teman-teman ya. Dari 64 GB ini tinggal 52. Cobain ke baterai dulu, teman-teman. Di sini baterainya 100%. Nah, ini masuk juga ini. Jadi kalau beli di saya itu rata-rata dapatnya yang 100%, teman-teman. Oke. Waduh, ini kok mode daya rendah. Oke, kita cobain ke Face ID. Ini buat Face ID bisa ya, teman-teman ya, ini. Oke, lanjutkan aja, teman-teman. Apa ini? Oke, masukin 00 aja, teman-teman, di sini.
Jadi ini mulus banget ini HP-nya ini. Kita cobain Face ID-nya. Sip, bisa ya teman-teman ya Face ID. Oke, cobain ke speakernya dulu di nada dering. Nah ini untuk nada deringnya masih oke, ini speaker atas bawah ini masih berfungsi. Kita cobain apa lagi ya teman-teman. Di sini iCloud masih kosong, untuk sinyal aman. Di sini saya pakai Telkomsel. Ini kita coba ke kamera dulu teman-teman, kita coba ke kamera dulu. Jadi nah ini untuk yang video, jadi ini ada ketambahan satu lensa, lensa tele ya teman-teman ya. Lensa tele, kita coba ke yang warna putih dulu. Oh enak ini teman-teman, kamera 11 Pro ini. Tuh, ini yang ultrawide-nya. Ini yang tele, jadi bisa bokeh-bokeh itu lebih baik ini teman-teman. Untuk kamera depan kayaknya sama aja sih seperti yang iPhone 11 biasa, kayak gini hasilnya. Kita coba jepret ya, kita cari yang potret dulu. Oke, nah, hasilnya ya kayak gini biasa aja teman-teman. Kita coba tes rekam suara, tes satu. Halo. Terus kamera belakang kita coba tes juga. T1 ultra wide ini bisa, terus ini yang tele zoom 2 kali. T1 halo. Oke, ini masih normal semua untuk fungsi-fungsinya. Ini untuk sinyal juga masih aman. Jadi gimana menurut teman-teman, ini di harga 6 juta tapi saya jualnya ya cari untung dikit aja, nanti saya posting 63 itu ya. Oke, kalau teman-teman minat silahkan aja DM Instagram saya, sekali aja HP-nya belum laku silahkan. Loh ini bukan dustbooknya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya teman-teman video kali ini. Kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf. Saya Heri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.